Assalamualaikum, kontraktor rumah Medan, Sumatera Utara. Kembali lagi di channel kami, Bergir Konstruksi. Sekarang ini kita lagi berada di pembangunan rumah satu lantai dengan luas depannya itu 8 cm teman-teman, terus belakangnya 15 cm sampai 15 meter sampai belepotan, jadi 8 kali 15. Terus ini sebenarnya proyek renov mayor di finishing depan, terus dalam itu temboknya pecah-pecah atau retak, tapi yang dalam sudah diperbaiki teman-teman, kurang lantainya masih ambles, terus plafon juga belum dipasang ya, terus juga banyak kebocoran. Lalu lantainya nanti akan diganti marmer 60x60. Terus ini pemasangan roster. Di Tritir Konstruksi sendiri ada 3 tipe bangunan, yaitu standar, medium, premium. Untuk standar sendiri di angka 2.700.000 per meter persegi, terus untuk mediumnya 3.5 juta per meter persegi, lalu premiumnya 4 juta ke atas teman-teman. Teman-teman silahkan berkunjung ke website kita, Tritir Konstruksi. Di situ nanti ada banyak informasi yang bisa teman-teman peroleh, antara lain tahapan dalam proses pembangunan rumah ya, dari IMB, lalu konsep desain, habis itu survei, setelah itu denah layout sesuai dengan kebutuhan ruang. Lalu setelah ACC terbitlah gambar 3 dimensi. Karena untuk menentukan RAB teman-teman, rencana anggaran biaya. Setelah oke semua dan setelah disetujui, baru proses pembangunan rumah bisa dimulai. Sampai serah terima kunci teman-teman. Jadi besar harapan kita setelah berkunjung ke website, teman-teman bisa menjadikan Tritir Konstruksi jadi salah satu referensi untuk mencari rekanan ya, rekanan kontraktor rumah, kontraktor bangunan, atau pemborong rumah, pemborong bangunan ya. Karena kita didukung oleh tim yang profesional, dari tenaga yang profesional, manajemen yang solid teman-teman, dan insya Allah semuanya amanah. Oke, gitu dulu teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video Tritir Konstruksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.